sekarang saya akan mereview bagaimana cara mengaktifkan aplikasi voice command pada head unit Orca ADR1088 ya. Kadang-kadang bermasalah ketika ini icon ini nggak tampil, dia nggak bisa menurutin perintah suara dari kita gitu. Misalnya contohnya, matikan layar, buka layar, atau seperti itu ya. Jadi ada cukup dengan perintah suara gitu. Hidupkan musik gitu. Naikkan volume gitu. Naikkan volume, naik ya. Turunkan volume. Lagu berikutnya, lagu berikutnya, lagu selanjutnya. Ah iya, lagu selanjutnya, lagu berikutnya nggak mau deh. Lagu selanjutnya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang ada di sini nih. Ini ada instruksinya. Kita bicara ngomong misalnya, lagu sebelumnya. Nah, dia ikutin gitu. Ya. Kembali ke desktop. Nah, jadi pengaturannya itu ada di yang namanya ini, pakai plus ini ya. Plus kita klik ini. Nah, kita aktifkan dulu di sini. Klik tombol ini aktif. Ya udah, sudah aktif. Nah, nanti kalau ini sudah aktif, ya. Ini aktif. Nanti kita cengok dari sini. Nah ini Nekai Voice. Nah, Nekai Voice dia aktif di sini, aktif. Ya, kalau ini not aktif berarti dia nggak bisa, nggak keluar nanti yang simbol ini Neka ini. Nah, itu ini bahasanya bahasa Indonesia pengontrolnya. Nah, terkadang ketika head unit dimatikan, terkadang dia error. Nah, untuk mengatasi biar dia jangan biar dia muncul lagi, itu caranya kita kembali ke setting car. Setelah ke setting car, kemudian kita cari dipspot system info. Nah ini, jadi ke system info, kemudian kalian klik di full setting ini. Ketika di full setting ini, tinggal di okekan saja. Nah, kalau sudah di okekan, maka nanti akan muncul yang ini. Nah, tapi untuk memunculkan defaultkan ini, saya sarankan untuk dikoneksikan ke WiFi ya, internet ya, head unitnya. Nah, ketika ini masih belum berhasil ya, ketika ini belum berhasil, ada cara satu lagi. Cara satu lagi yaitu di sudut kiri atas ini ada ini ya, RCT reset ini. Silakan ambil tusuk gigi atau sapu atau jarum pentol ya. Kalian tusuk sekitar berapa detik lah gitu. Sampai head unitnya mereset tulang. Nah, ketika sudah mereset tulang, nah pasti nanti yang pop icon ini akan muncul nanti. Nah, ketika dia sudah muncul, itu akan bisa kita pakai instruksi suara. Matikan layar. Buka layar. Nah, bisa seperti itu nanti. Kembali ke desktop. Seperti itu. Buka navigasi. Buka navigasi. Nah, gitu. Buka agak mode dia ya. Nah, gitu. Nah, bisa. Jadi, kalau mau jalan-jalan, nggak tahu alamat, langsung buka navigasi. Ya udah. Bisa gitu. Nah, ketika bawa anak, misalnya kita mau buka YouTube, bisa juga buka YouTube. Tuh, dia langsung buka YouTube. Tuh, seperti itu ya, tinggal dipilih aja nanti buka apa. Tuh, berapa masalah rambut yang bisa shampoo mengatasi? Satu, shampoo sih atasi 3 masalah. Matikan YouTube. Oke, gitu aja, mati dia. Kembali ke desktop.
Ya, itulah tutorial untuk mengaktifasikan ketika head unit Orca ADR 1088 mungkin punya teman-teman ada masalah. Ya, solusinya seperti itu yang saya lakukan. Mungkin kalau ada teman-teman ada solusi yang lain, boleh tuliskan bagaimana caranya di kolom komentar. Oke, terima kasih.